Jajaran kepolisian dari Polres Merangin mengamankan ribuan petasan yang dijual bebas oleh masyarakat. Petasan tersebut diamankan Satreskrim Polres Merangin saat menggelar razia petasan di Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bangko. Ribuan petasan berbagai merek ini diamankan petugas Satreskrim Polres Merangin saat menggelar razia petasan di Pasar Atas dan Pasar Bawah Bangko. Berapa? Bu, ininya isinya berapa? Udah itu. 80. Pak. Oh, di bawah. Para pedagang petasan ini tidak berkutik saat petugas menyita petasan yang dijual mereka karena dinilai membahayakan. Kanit Piter Satreskrim Polres Merangin Ibda Gede Santoso mengatakan, razia petasan ini dilakukan petugas atas banyaknya keluhan dan laporan masyarakat terhadap letusan petasan di saat menjalankan ibadah sholat tarawih dan sholat subuh. Dari hasil razia tadi, kita mengamankan sekitar 1.500 biji petasan. Kegiatan ataupun tindakan kita melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Pada kesempatan kali ini, petugas hanya menyita petasan dan memberikan teguran kepada pedagang petasan. Selanjutnya, petugas akan terus melakukan penertiban terhadap pedagang petasan. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.